Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Cubi Cupu. Wah, setelah sekian lama gue diteror sama kalian nih buat bikin konten 5G di Singapura, akhirnya jadi juga guys. Nah, kenapa gue sumringah banget? Karena gue gak sabar banget nih buat bagi informasi ini ke kalian semua. Jadi nih, entar misalnya kalian lagi di warung kopi atau lagi di warung Indomie, kalian bisa ceritain tentang 5G ini ke orang-orang sekitar. Keren gak? Yaudah, gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelum kita masuk ke test speednya, yuk kita kenal lebih jauh tentang apa itu 5G dan tipe-tipenya. Percaya deh sama gua, ini informasi bakal berguna banget dan gua bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi jangan di skip, oke? Okay? Kita mulai dengan apa sih itu 5G? Simpelnya, dia itu adalah generasi kelima dari mobile networks yang sebelumnya ada 1G, 2G, 3G, sama 4G LTE. Nah, terus keuntungannya apa dengan 5G ini? Yang pertama, speednya. Diperkirakan speednya itu bisa 10-20 kali dari 4G LTE guys. Nah yang kedua itu lower latency. Nah jadi latency itu kayak apa ya, waktu yang dibutuhkan HP kita buat mengirim data ke tempat tujuan atau ke server, habis itu balik lagi dapat respon ke HP kita. Jadi artinya semakin kecil waktu yang dibutuhkan, komunikasinya jadi semakin cepat nih. Lower latency ini lebih dirasakan salah satunya itu untuk cloud gaming guys. Habis itu mungkin ya kedepannya bisa memungkinkan ada robot yang melakukan operasi dari jarak jauh yang membutuhkan respon yang sangat cepat dengan latensi yang sangat rendah nih. Lanjut dengan 5G ini memungkinkan untuk bisa connect ke banyak devices. Gue ulangin lagi ya benefitnya. Yang pertama itu speed yang lebih cepat, yang kedua itu lower latency atau latensi yang lebih rendah, dan yang ketiga bisa connect ke banyak device. Habis itu kita ngomongin tipe-tipe 5G. Jadi dia ada 3. Yang pertama itu lower band, mid band, sama high band. Jadi sebenarnya untuk tiap-tiap band ini dia punya spektrum atau frekuensinya sendiri ya. Tapi gue nggak mau bahas detail ke sana biar nggak tambah pusing nih. Nah, jadi untuk high band ini atau biasa yang kita bilang millimeter wave. Nah, ini dia tipenya itu jadi dia lebih cepat speednya. Cuman jangkauannya lebih kecil atau lebih pendek ya guys. Sedangkan yang low band itu kebalikannya. Yang mana speednya itu bukan yang tercepat, tapi jangkauannya itu lumayan luas banget guys. Terakhir, yang mid-band atau yang sering kita bilang sub 6 atau sub 6 itu adalah yang di tengah-tengah. Gua kasih contoh realnya nih ya. Jadi kalau kalian punya smartphone 5G, kalian mesti tahu dulu nih, ini 5G-nya tipe yang mana? Apakah tipe yang millimeter wave atau yang sub 6 aja? Gimana ceknya? Kalau kalian ingat di iPhone 12 itu, yang versi US kalian pasti pernah lihat nih, ada sedikit kayak garis oval kecil di bagian sampingnya. Nah, itu adalah antena millimeter wave, yang artinya dia udah support millimeter wave 5G-nya. Sedangkan yang di Singapura itu sebenarnya dia nggak support millimeter wave, jadi sampai sub 6 aja. Dan cara ceknya gimana? Ya, salah satu caranya kalian bisa langsung ke website Apple Store di bagian spesifikasinya. Nah, di situ ada mobile and wireless, terus all model. Nah, yang ini nih untuk Apple Store Singapura ya. Dan untuk Apple Store yang US, dia kasih tahu nih ada tambahan millimeter wave buat 5G-nya. Gimana guys? Pasti nangkep dong. Satu teori lagi ya, ini penting juga nih. Jadi jangan di skip ya, bertahan sama gua. Teori terakhir, gua mau jelasin tipe 5G saat kita membangun infrastrukturnya nih. Dan dia ada dua ya. Yang pertama itu 5G NSA atau non-standalone. Yang kedua 5G standalone. Ingat ya, ini penting nih. Jadi kalian bertahan nih, 1 menit lagi lah. Untuk 5G non-standalone ini, simpelnya ya. Jadi dia itu nebeng sama infrastrukturnya 4G guys, yang mana di-enhance atau dimodifikasi supaya bisa support teknologi 5G. Hampir semua negara yang mengimplementasikan 5G, pada awalnya mereka pasti pakai 5G non-standalone guys. Karena lebih cepat dengan menggunakan infrastruktur 4G yang udah ada. Barulah setelah itu, mereka membangun 5G SA atau standalone, yang mana infrastrukturnya itu khusus buat 5G doang. Jadi, mereka benar-benar bikin si tiangnya itu dari awal loh. Aduh, tiang jelek banget sih bahasa gua.
Dan pastinya kecepatannya itu lebih cepat dibanding dengan 5G yang non-standalone ya. Nah, itu tadi poin-poin pentingnya. Habis ini kalau kalian mau skip, ya udahlah, karena gue mau jelasin tentang 5G di Singapura, guys. Tapi yakin mau di-skip? Nyesel nggak? 5G di Singapura ini bisa diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin ya, tapi ini masih dalam masa percobaan, yang mana operatornya itu StarHub. Jadi sebagai informasi, beberapa operator diantaranya di Singapura itu misalnya ada Singtel, StarHub, sama M1. Dan yang mendapatkan lisensi untuk membangun 5G di Singapura ini adalah Singtel dan joint venture antara StarHub dengan M1. Barulah nggak lama setelahnya, Singtel meluncurkan 5G trialnya itu kalau nggak salah di tanggal 1 September 2020 dengan spektrum atau frekuensi 2.1 GHz dan 3.5 GHz, guys. Dan seperti yang gue jelasin di awal tadi, mereka pakai non-standalone untuk trial jaringan 5G yang ada sekarang. Gimana guys? Apakah sudah mendapatkan pencerahan tentang 5G ini? Dan makasih banget ya buat kalian udah bertahan sampai sejauh ini nih. Sebagai hadiahnya, gue langsung beri hasil tes fit 5G-nya. HP yang gue pakai untuk tes ini, gue pakai iPhone 12 Pro Max dengan provider Singtel. Untuk apps-nya buat ngukur speed-nya, gue pakai Speed Test by Ookla. Dan di tes ini, gue pergi ke beberapa tempat, mulai dari Orchard, terus ke markasnya Singtel, sampai ke Plaza Singapura. Tempat pertama, gue langsung ke Ion Orchard ya, di sekitar jam 4 sore lah ya, di mana gue dapat download speed itu 619 megabit per second, dan upload-nya itu 94,1 megabit per second. Dan untuk 4G-nya sendiri itu drop cukup jauh, di mana gue dapat 18,2 Mbps dan 21,1 Mbps. Ingat ya, ini megabit per second, guys. Lanjut, gue ke Ngean City. Hayo, buat yang sering belanja di Singapura, pasti tahu nih tempatnya apa. Dan waktu itu gue juga langsung disambut dengan air hujan ya, guys. Wah, beruntung banget nih gue. Di sana gue dapat 785 Mbps dan 110 Mbps buat uploadnya. Wah, lumayan tinggi juga ya. Dan untuk 4G-nya itu downloadnya dapat 40,3 dan uploadnya itu 44,3. Gak jauh dari sana, gue langsung ke tempat yang diagung-agungkan oleh para Apple fanboys, yaitu Apple Store, guys. Dan di sini gue berharap gue bakal dapat speed download 1 terabits ya per second nih. Secara ya kalian tau lah, Apple gitu loh. Tapi ya udah, jangan sedih ya. Yang gua dapat itu 554 megabit per second dengan upload 37,1. Sedangkan untuk 4G-nya itu 121 dan uploadnya itu 46,1 megabit per second. Dilihat dari 3 hasil terakhir, gua mikir, wah, nggak bisa begini nih. Masa gua nggak bisa dapat 1 Gbps seperti yang diiklanin Singtel? Ya udah, nggak jauh dari sana, gue jalan sekitar 700 meter langsung ke markasnya Singtel nih, di gedung Comcenter. Di depan gedungnya itu mereka ada satu tempat kecil namanya Unbox by Singtel. Di sini kalian bisa ganti SIM card, beli aksesoris, cobain 5G, dan ngomong sama robot. Hi Stanley. Hi everyone. Gua tes beberapa kali di sini dan paling tinggi gua dapat speed downloadnya itu 926 Mbps dan 126 Mbps buat upload. Untuk 4G-nya itu gua dapat 359 buat downloadnya dan 30,5 buat upload. 926 Mbps ini adalah rekor tertinggi gua ya guys yang gua dapat dari mobile network di HP nih. Wah, gua amazed banget ya. Sampai pengen meneteskan air mata loh. Tempat selanjutnya di mana gue dapat speed 5G yang ternyata lebih lambat dibanding speed 4G-nya loh. Wah, aneh banget ya. Jadi gue di sini ke Plaza Singapura, di sini dapat speed downloadnya itu 50,4 dan uploadnya itu 12,6 untuk 5G. Dan untuk 4G-nya bisa dapat lebih tinggi yaitu 70,3 dan uploadnya itu 33,6. Kalau dilihat dari hasil tesnya itu sangat amat beragam ya guys. Untuk dapat solid 1 Gbps seperti yang diiklanin Singtel itu gue bilang agak susah ya. Karena bisa dibilang itu kayak kondisi yang sangat ideal baru bisa dapat segitu nih. Sedangkan untuk real world usage-nya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor cuaca, device yang digunain, terus seberapa rame tempatnya, dan masih banyak yang lainnya deh.
Tapi dengan rata-rata taruhlah sekitar 500-700 Mbps untuk speed downloadnya, itu sih udah oke banget ya buat mobile network. Artinya apa? Untuk file sekitar 2 giga, kalian bisa download itu sekitar 30 detikan doang loh. Wow. Ayo ngaku, kalian kepikiran buat download apa nih kalau tahu kalian punya speed itu? Komen ya di bawah. Kalau dari berita yang udah gue research, perkembangan 5G di Indonesia ini udah sampai ke tahap di mana kita udah dapat 3 provider yang bisa mengembangkan 5G. Di antaranya yaitu Smartfren, Telkomsel, sama Tri. Dan sabar, nggak lama lagi 2021, seperti yang Kominfo bilang, mereka optimis ya kita udah bisa cobain 5G di beberapa daerah tertentu. Ya, semoga aja semua lancar dan kita beneran bisa coba 5G-nya di Indonesia, guys. Dan kalau dirasa perkembangan 5G di Indonesia ini agak lama, kalian mesti maklumi ya, karena bangun 5G ini butuh waktu banget ya dan bertahap untuk mengcover semua wilayah di Indonesia. Karena sebagai contoh nih ya, informasi penting lagi nih, untuk Singapura sendiri yang negaranya hitungannya lumayan kecil, pemerintahnya aja menargetkan sekitar 2 tahunan atau akhir 2022 untuk mengcover baru setengah wilayahnya aja. Sedangkan pada akhir tahun 2025 baru mereka menargetkan untuk mengcover semua wilayah Singapura. Itu Singapura loh ya, gimana Indonesia yang wilayahnya sangat amat luas nih. Jadi sebelum kalian berburuk sangka, mendingan dipikirin dulu baik-baik. Jadi ya lebih baik kita support aja yang kita bisa. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas tentang 5G ini ya guys. Misalnya paket datanya gimana, terus habis itu gimana kalau kita coba di indoor atau tempat-tempat lain, terus gimana kalau kita coba pakai HP 5G yang lain. Jadi kalau kalian demen sama teknologi 5G ini, kalian komen ya di bawah apa lagi sih yang kalian mau lihat atau gue bikinin di video selanjutnya. Harapan gue sih simple ya, semoga video yang gue bikin ini bisa menambah wawasan kalian ya tentang teknologi di Singapura ini. Jadi kalau kalian misalnya ada request atau apa, jangan sungkan-sungkan buat kasih tahu gua ya. Nanti biar gua research dan gua bikinin videonya sama kayak video 5G ini. Terakhir kalian bantu like, subscribe dan kalau berkenan nih, gua minta tolong kalian buat share video ini ke teman-teman kalian ya. Biar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi nih. Lumayan kan menambah-nambah kebaikan buat banyak orang. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Hi, I am Stella, Singtel Digital Ambassador. How may I help you today? Tap our menu to get started.